الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال شيخ الإمام الحفيظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بَرْدِسْ الجوفي البخاري رحمه الله تعالى. babu waktil maghribi wa qala ataun yajma'ul maridu bainal maghribi wal isya'i ini bab waktu maghrib Kemarin sudah kita bahas tentang waktu ya, asar Sekarang waktu maghrib Waqala Atta'un berkata oleh Atta Ya jema'ul maridu bainal maghribi wal isya' Menjama' oleh orang sakit di antara maghrib dan isya' Atau ini adalah Atau bin Suhaib, maula daripada Rafi bin Khadijah. Kata beliau orang sakit dapat menjamak solat antara Maghrib dan Isya. Ini perbezaan para ulama. Boleh tidak menjamak orang yang lagi sakit menjamak sholat. Di sini dikatakan waktala fal ulama para ulama berbeda pendapat fil marid dalam sakit dalam ya, pada orang sakit al ya juzulahu ayat jemaah bayna solat ini apakah boleh ya baginya orang sakit bahwa ia menjama di antara dua salat kalau musafiri seperti orang musafir lima fi minar bihi aula ya. karena di dalamnya ada kelembutan atau tidak maksudnya keringanan itu ya kalau dalam musafir memang ketahuan itu ya karena musafir itu masakat sulit, makanya ada keringanan. Kalau sakit gimana? Boleh enggak dijamak? Boleh enggak kira-kira orang sakit menjamak salat? Nah ini selisih paham para ulama, Fa Ahmadu wa ishaku mutlakun. Imam Ahmad, Imam ya Imam Ahmad dan Imam Ishaq membolehkan menjamak mutlakon secara mutlak. Ya. Jadi enggak pakai syarat, mutlak. Boleh jamak. Kalau lagi sakit. Menurut Imam Ahmad dan Ishaq. Tapi waqtarahu waqtarahu ba'du syafi'iyyati. Eh, waqtarahu ba'du syafi'iyyati. Dan memilih akan pendapat ini oleh sebagian syafi'iyah. Ya, madhab syafi'i memilih juga pendapat ini. Jadi sebahagian mazhab Syafi'i ada yang membolehkan juga. Wajah Wazahumani kun mischartihi dan Imam Malik membolehkan, tapi dengan syarat. Jadi ada syaratnya, enggak boleh begitu aja, ada syaratnya. Wal Mashur anis Syafi'i yang Mashur daripada mazhab Syafi'i. Aa, yang masuk dari Imam Syafi'i jadi beda tuh ini wal mashhuru an syafi'i yang masuk daripada Imam Syafi'i ashabi dan ashabnya al man'u mencegah enggak boleh jadi ada Imam Syafi'i ada Syafi'iyah mazhab Syafi'i pengikut mazhab Syafi'i ini tadi Imam Ahmad dan Ishak membolehkan secara mutlak, artinya tanpa syarat. Kalau orang sakit boleh dijamak. Hmm. Maghrib dengan isya, masakat Dan ini juga dipilih oleh sebagian Mazhab Syafi'iyah. Susah sakit gitu ya. Hmm. Tapi banyaknya kita kadang kalau udah sakit mana kagak mau sembahyang itu. <laughs> lupa. Lupa. Kadang ya enggak semua sih. Coba kita nengokin orang sakit. Ada enggak lagi sembahyang dulu orangnya? <laughs> kan jarang begitu. Ya. Nah, kita nih kalau lagi sakit jangan lupa gitu. <laughs> Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam itu beliau seorang yang jarang sakit. Sakit-sakitnya yang parah yang membuat beliau meninggal dunia. Pertanyaan kita, kenapa beliau jarang sakit? Itu 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 menjadi pertanyaan kita. Kenapa beliau jarang sakit? Ya, secara zohirnya ya. Karena beliau pola hidup, pola makan, asupan makan itu baik. Pola makannya baik beliau. Beliau berhenti sebelum kenyang. Karena yang diatur oleh Rasulullah SAW, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Nah, kalau kita kadang... Ya. Semuanya buat makan. <laughs> Nafas enggak tersisa, air enggak tersisa, semuanya buat makanan sehingga ketika air diminum enggak kekenyangan. Nah, keadaan seperti ini nih, nih. Ini maksa kita untuk jaga makanan. Jangan apaan aja dimakan. <laughs> ya yang enggak jelas jangan dimakan. Ini keadaan kita nih untuk mengkondisikan kita. Ya, kita mencoba untuk mencontoh Rasul. Makannya enggak sembarangan. Ya. Yang belum biasa puasa, puasa Senin Kamis itu ya. Karena puasa itu dapat melatih menjaga makan puasa. Sebelum kita puasa makan kita banyak. Ketika udah puasa, Insyaallah Allah berubah jadi sedikit. Oh, dia udah puasa makannya tetap banyak juga tuh. Iya apalagi kagak puasa. <laughs> ya. Jadi mazhab Imam Ahmad, Imam Ahmad dan Ishaq secara mutlak membolehkan dan sebagian mazhab Syafi'i juga membolehkan sebahagian mazhab Syafi'i. Dan Imam Malik boleh dengan syarat, beliau juga membolehkan tapi dengan syarat. Dan yang masyhur daripada Imam Syafi'i dan ashabnya al-man'u mencegah. Enggak boleh. Kata beliau, walam arofil mas naklan an ahadin minas sahabati. Aku belum pernah melihat pada masalah ini kutipan daripada seorang pun daripada sahabat. Aku nggak melihat. Kata Imam Syafi'i itu, aku, aku enggak melihat ini. Satupun dari sahabat yang melakukan ini. Ini eh, saking hati-hatinya. Ini hadis yang ke-559. Wa milai qala hadatsana Muhammad bin Mihran. Qala hadatsana Al-Walid qala hadatsana Al-Auza'i. Eh, Auza'i. Qala hadatsana Abu Najashi. Huwa Atha' bin Suhaib. Ini yang tadi. Suhaibin Atta bin Suhaib Maula Rafi'in ya, Maula Maula ini pengertian bisa budak, bisa tuan Kalau ini bekas bu, budak ini Bekas budaknya Rafi' bin Khadij hmm. Jadi ini ya, Sanat akhir daripada Imam Bukhari adalah Rafi' bin Khadij hmm. Rofi bin Khadij mungkin kita jarang dengar ya sahabat ada namanya Rofi bin Khadij. Ini sahabat Nabi. Iya. Ya memang beliau seorang perawi hadis tidak seperti uh, Ibnu Umar, Abu Hurairah ya, yang sangat banyak meriwayatkan hadis ya, Karena kebersamaannya beliau. Rofi bin Khadij ini sahabat Nabi yang Ya. Ada yang mencatat adalah seorang yang merindukan kematian syahid ingin ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ya. Ingin ada perang, beliau masih kecil, ayah andanya seorang yang masyaallah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu anak-anak kecil disuruh pulang enggak boleh ikut perang anak kecil enggak boleh ikut perang kemudian ayah andanya menawarkan anaknya padahal anaknya masih kecil ya Ayah andanya memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anakku ini pandai memanah. Hebat dalam memanah. Karena dia masih kecil supaya dikata besar akhirnya dia jinjit, Abang bahasa kita itu jingke. Supaya dikata gede. <laughs> Subhanallah. Supaya dikata gede. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima itu. Padahal Rasulullah tahu kalau dia itu masih kecil. Orang Arab kan beda sama orang kita. Ya. Orang Arab besaran, kalau kita kan kecil. Ya supaya gede jinjit. Rasulullah tahu kalau dia masih kecil, tapi karena saking inginnya, kepengennya ikut perang, akhirnya ikut perang. ketika ikut perang ya karena memang hebat di dalam memanah maka dia sebagai tugas dalam it, apa yang dia ahlinya satu saat dadanya tembus dengan panah kemudian dicabut lalu tersisa ada sedikit di dalamnya Alhamdulillah beliau masih hidup, cuma ketika sudah tua itu menjadi, ya menjadi sakit, sakit beliau di masa tuanya yang membuat beliau menjadi meninggal dunia sebab penyakit itu. Umurnya cukup panjang, umurnya sampai 86 tahun, jadi tua juga. Ini sahabat Nabi Rafi bin Khadij. Ya, kalau sahabat itu kullu bin udul setiap sahabat itu adil. Jadi adil. adil itu maksudnya apa? Dia itu adalah satu mamlakah, satu sifat yang baik. Yang dibanding dengan kita ya jauh lah. Enggak <tuh tuh> <tuh>. ada apa-apanya sahabat Nabi. Itu Rafi bin Khadij. Ya, ini saya katakan tadi mungkin kita jarang mendengar yang namanya Rafi bin Khadij. Ya. Seorang perawi hadis. Walaupun tidak seperti Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah itu banyak? Karena beliau selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita mah ngintilin terus itu ya. Sama dengan Anas bin Malik, ya sama dengan Ibnu Umar. Apa yang beliau katakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sami'tu Rafi' bin Khadijin. Aku pernah mendengar Rafi' bin Khadij. Eh, aku telah mendengar Rafi' bin Khadij. Ya. ni Maula eh, Atau ni Atok bin Suhaib Maula Rafi bin Khadij kata beliau aku pernah mendengar Rafi bin Khadij ni berarti apa Maula berarti bekas budaknya gitu ya Rafi bin Khadij itu Maula jadi si Atau itu bekas budak daripada Rafi bin Khadij yaqulu beliau berkata Kunna nusallil maghriba kami pernah solat maghrib ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayan ahaduna lalu berpaling salah seorang di antara kami pergi gitu. Wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi dan sesungguhnya nabi melihat tempat sasaran anak panahnya. Nabi melihat tempat sasaran anak panahnya yaitu ya Ropi, sakit berarti beliau. Ya. Jadi beliau berpaling pulang ini. Ya. Jadi kata atau bin Suhaib, aku telah mendengar Rafi bin Khadij, Khadij berkata, "Kami dulu pernah sholat maghrib bersama Nabi, lalu ada salah seorang di antara kami." Jadi, beliau menceritakan orang ada yang seperti itu. Ada orang, salah seorang di antara kami, itu berpaling, dan sesungguhnya ia, Rasulullah, melihat tempat sasaran, tempat sasaran anak panahnya. Ya, mawakin nabli itu ya, nabli, nabli dengan fatanun sukun yang, dan sukun yang bertitik satu tempat yang sampai kepadanya anak panah apabila dia memanah kepadanya Wa bi laika la Muhammad ibn Ubasharin, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'farin qala haddatsana Su'batun Sa'din an Majd ibn Amr bin Hasan ibn Ali qala qadima Ajaj fas'alna Jabir ibn Abdillah fa qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirati wallahu a'lam bissawab sini lu